Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rakil Rally and Handcraft. Jangan lupa subscribe. Kali ini kita akan membuat manusia bambu. Pertama-tama kita potong bambu ukuran 2 cm dengan gergaji besi yang tajam. Hati-hati jangan sampai terkena tangan. Potong 8 buah dan yang hijau juga 8, jadi ada 16. Kita amplas biar halus dan kita bersihkan lubang-lubang bambunya agar nantinya tali yang kita masukkan tidak terganggu. Terus ini bagian kepala, kita kasih lubang kanan dan kiri di bagian bawahnya, itu gunanya buat jalur dari tali yang kita gunakan. Itu ya, hati-hati, itu pakai besi yang ditajamkan, lumayan kalau kena tangan. Satu lagi yang hijau juga. Manusia hijau, bambu hijau. Coba kita lubangin. Iya. Wih. Iya. Suaranya kok aneh. Kita lanjutkan aja, nggak apa-apa. Namanya pertama kali bikin video. Jadi gini, ini adalah bagian alas kakinya nanti agar mudah untuk digerakkan. Dan kita pakai bambu ini tusuk sate nanti buat bikin tongkat, dan satu lagi nanti buat pisau panjang atau gobang. Bendo gobang pada bebes. Ini kita cari bilah bambu yang ditipiskan, kita amplas menyerupai pisau ya bentuknya, nanti kita pasang dengan tusuk sate seperti ini jadinya. Ini dari sumpit yang kita potong-potong untuk pegangan tangan nantinya. Itu tali, kita di sini pakai tali apa ya, yang ada serat itu yang lebih kuat gitu loh ya, kita ikat dengan kencang. Tombol hitam kencang banget. Kita bakar biar nggak gampang lepas. Oke, sekarang kita masukkan satu persatu. Ini bagian tangan dulu ya. Nah, itu tuh. Nah, ini yang bagian yang paling penting ini. Bagian tangan itu masuk ke leher. Nah, itu kanan kiri. Nah, ditarik tekan. Nah, jadi seperti itu. Terus dilanjut bagian dada perut seperti ini. Terus dilanjut bagian kaki 2 buah. Ya gitulah seperti itu. Kita makan. Nanti makan dulu sana. Nanti mama mau denger. Lagi ngerekam, jangan ada yang ganggu. Nah, ditarik tuh. Udah seperti orang-orangan sawah. Orang-orangan bambu aja lah, jangan orang-orang sawah. Kita kasih alas kaki. Ini terbuat dari pralon ya. Pralon biar nanti bergeraknya leluasa, licin gitu. Kayak ada pelumasnya. Kita masukkan dan kita coba gerak-gerakan. Apakah lincah? Oh, ini ada skemanya, jadi tinggal ikutin aja ya. Itu yang garis merah itu benang yang dimasukkan. Ini satu lagi yang manusia hijaunya ini. Itu tadi dari bilah pisau panjang yang udah diikat. Kita kasih tangan. Ini warnanya hijau semua ini bambunya. Nah, kita kasih. Oh, ini yang kepala ini yang paling penting. Kita masukkan seperti itu. Terus bagian perut, terus bagian kaki,
Ya, itu tuh. Udah menyerupai ya. Oleh alas. Sekarang kita bikin meja untuk pertandingannya. Hasilnya seperti itu. Kita mulai dengan papan yang disusun seperti video ini. Ya, lihat ya, dipaku, paku triplek kalau aku pakai. Ini bagian alas. Nah, tinggal dipaku udah. Kita coba manusia yang tadi kita bikin. Geraknya lancar, lincah, nggak ada gangguan. Kita kasih handle. Mana handle? Oh, itu tuh pegangan buat memainkannya lebih nyaman. Set, coba. Oke, yuk. Nah, ini langsung pertandingan. Lapangannya udah jadi hijau, disiramin kayaknya. Jadi tumbuh rumput-rumputnya. Itu di bagian tengah kita kasih lakban ya, biar lebih halus gerakannya. Nah, yuk. Wait. Wah, yuk, bisa kayak gitu. Wah, aku baru sadar itu pakai topi merah. Tadi kayaknya nggak ada ya. Itu pakai bot, tutup botol itu ya. Wait. Ini keberatan pisau itu jatuh mulu. Iya. Tuh jatuh. Yuk. Keberatan pisaunya. Pendekar macam apa itu? Iya, sekarang kita tandingkan mereka berdua. Apakah ada yang menang? Kita saksikan semuanya. Teng tong. Wih. Lulu. Disodok pisau mulu. Lulu. Itu yang tukang bambu. Yang tukang bambu, yang pendekar tongkat bambu kalah kayaknya. Masa sama pisau? Iya. Wait. Iya. Itu tadi cuma istirahat. Iya. Itu menang yang mana, Tama? Itu. Aku pakai topi. Nah.